بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم وإياي أولا بالتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji dan puja adalah milik Allah Rabbul Alamin yang layak dipuji dan dipuja, kerana Dia adalah Tuhan Al-Khaliq, pencipta kita. Dia Ar-Razzaq yang telah memberi macam-macam rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita semua. Kesemua kita milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah untuk mengajar kita bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah dan bagaimana untuk mendapat cinta Allah kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah redha kepada umat sebelum kita, khususnya para sahabat radhiyallahu anhum wal al-muhajirin wal ansar, mudah-mudahan kita semua juga dapat mengikuti jejak langkah mereka dan sama-sama mendapat reda dan kasih sayang Allah Rabbul Alamin. Jemaah yang kami hormati, hidup di dunia yang sementara ini, manusia sangat memerlukan kasih sayang. Anak memerlukan kasih sayang daripada orang tuanya. Suami istri juga memerlukan kasih sayang antara satu dengan lain. Begitulah manusia pada amnya, yang tua mau dihormati, disayangi, yang muda mau juga disayangi dan dihormati oleh semua pihak. Pada hadis yang telah kita akhiri pada kelas hari Rabu yang dulu, kalau tak salah saya, atas tajuk bersama kekasih, hadis 2268. Saya akan ulang balik hadis ini, kemudian kita sambung seterusnya kepada hadis-hadis yang lain. Hadis dari Anas bin Malik, katanya seorang Arab dusun bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab dusun ini selalu digunakan kalimah di zaman Nabi, Arabiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah. Orang Arab ini yang datang daripada dusun, ada Bedouin ya, yang kita panggil sekarang. Mereka orang yang sangat simple ya, hidup mereka ya, sangat minimum. Jadi dia ingin tahu satu perkara yang penting ya, iaitu tentang kiamat, kerana kiamat ini satu dari rukun iman ya, percaya pada hari akhirat ya, akhirat tak akan berlaku sehingga datangnya kiamat ya. Maka mereka tanya, Rasulullah SAW bertanya balik, apakah yang telah anda persiapkan untuk hari itu? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma a'dadta laha, apa yang kamu telah
buat persiapan untuk hari yang kamu tanya itu. Jawab orang Badwin, orang Arab gunung ini ataupun dusun, hubbullahi wa rasulihi. Simple jawabannya. Ya, saya cinta Allah dan Rasulnya. Nabi pun jawab, qal anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama kekasihmu itu di hari kiamat nanti. Allah Rabbul Alamin juga telah ingatkan kita bagaimana nak dapat kasih sayang Allah. Senang untuk kita kata saya sayang Allah. Kalimah kasih sayang ini mudah disebut. Sebagaimana perhubungan suami isteri juga kadang-kadang kita sering sebut saya sayang kamu, atau pepatah orang putih orang barat ya, I love you. Love itu kasih sayang. Kalimah love itu cinta, oh, dia cinta ya. Satu makna ya yang tersendiri. Memang bila kita sayang seseorang mengikut Islam yang diajar oleh Nabi, kita sepatut lafazkan kasih sayang, jangan simpan. Sebab itu Nabi ingatkan umat, kalau engkau sayang seseorang kerana Allah, katakan anna uhibbuka fillah. Katakan benar, aku cinta engkau kerana Allah. Kerana apa Nabi suruh kita lafaz? Kerana kalimat cinta ini orang suka. Jadi bila kita sebut saya cinta pada engkau, akan menambah ya perasaan ya, kasih sayang, pendekatan orang itu, perasaan orang itu kepada kita. Tetapi kata Nabi, bila ada orang sebut kalimah ini pada kita, jangan kita seronok saja, happy saja, senyum saja. Kita perlu juga balas kembali ucapan yang baik itu. Balasannya Nabi ajar pada kita supaya kita katakan ahabbakallah allazi habbtani li ajli. Ya. Artinya uhibbakallah, semoga Allah sayang engkau kerana Allah sudah sayang saya tadi kerana lafaz engkau bahawa engkau sayang saya kerana Allah. Rupa-rupanya kalau kita sayang seseorang kerana Allah dan kita lafazkan depannya, Allah akan tambah kasih sayangnya terhadap orang yang kita sebut bahawa saya sayang engkau kerana Allah. Sebab itu kita pun balas kembali, semoga Allah sayang engkau ya, lebih kerana saya telah disayangi oleh Allah kerana sebutan engkau tadi bahawa engkau sayang saya kerana Allah. Ya? Itu yang diajar oleh Nabi. Janganlah kita simpan sampai lepas mati baru kita kata aku sayang engkau. Ya? Dan dia tak boleh jawab pun. Waktu kita masih hidup kita perlu lafaz di mana kita suka sebut pada anak kita, saya sayang kau wahai anakku, sebut. Dan kadang-kadang anak itu memang harap ucapan itu datang dari kita. Dan ada juga orang tua-tua yang tak tahu tunjuk kasih sayang kepada anak. Ya. Nak peluk anak, nak tepuk kepala anak pun tak ada. Itu di zaman Nabi ada orang tua. Yang Rasul kalau jumpa anak-anak dia suka main dengan anak. Dia pegang mereka, dia pegang kepala mereka. Ya. Sapu kepala mereka. Lalu orang itu tanya, ya Rasul, engkau memang selalu begitu kepada anak-anak. Saya banyak anak, satu orang pun saya tak buat begitu. Oh, kononnya dia ini orang yang kuatlah ya. Semangat kata Nabi tak sepatutnya bersifat begitu. Maksud kata Nabi kepada orang tua itu bahawa anak kita ini memang dia harap kasih sayang pada kita.
Sebab itu kalau kita sayang mereka, sebut sekali-sekali, jangan ya tak sebut ya. Apa yang dimaksudkan oleh sabda Nabi kepada orang Arab dusun itu, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau engkau cinta Allah, cinta Rasul, akhirat nanti kamu akan bertemu dengan Allah dan akan dapat syafaat Nabi. Kita tahu dalam syurga, kalau siapa yang duduk syurga yang first class, kerana syurga pun ada macam-macam kelas ya. First class ini kata bagi kita Firdaus al-A'la. Apa kelebihan first class syurga? Tiap-tiap hari kita dapat bertemu dengan Allah. Dan nikmat kita melihat Allah dalam syurga mengatasi segala nikmat yang ada dalam syurga. Kita memang ya terpesona dengan macam-macam nikmat dalam syurga. Ya, macam-macam kelebihannya. Apa saja yang kamu suka, you tak dapat di dunia, you boleh dapat di sana. Ya, tak pernah ada satu benda yang engkau ingin dari Allah di akhirat, you tak dapat. Kalau masuk syurga, dapat. Dalam kamu sedang menikmati segala nikmat syurga, bila datangnya Allah kepada kita, bila kita dapat lihat Allah, habis segala nikmat yang lain pun kita lupa, kerana nikmat dapat melihat Allah ya. Allahu Akbar. Firman apa maksud anta ma'aman ahbabta? Kita kata saya sayang Allah, apa yang Allah letakkan syarat? Kalau siapa yang kata saya sayang Allah, adakah Allah akan terus terima ucapan kita kata saya sayang Allah? Allah letakkan syarat. Dan ayat itu telah saya pun baca dalam surah Ali Imran ya. Ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ya Muhammad, katakan pada mereka yang kata mereka sayang Allah, mereka cinta Allah. Fattabi'uni, syarat yang Allah tetapkan, mereka kena ikut ajaran yang dibawa oleh engkau ya Muhammad. Fattabi'uni, kita kena ikut, follow. Follow siapa? Follow satu saja orang, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sayangnya Allah pada Nabi sehingga Allah sendiri berfirman, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat atas Nabi. Lalu Allah perintah, ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita kata sayang Nabi, bila nama Nabi disebut, tak selawat pun. Sekorang-korang bila kita dengar orang sebut nama Nabi Muhammad, cepat-cepat kita sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad. Sekorang-korangnya jangan tak sebut. Itu dalam satu hadis yang lain Rasulullah menceritakan tentang Ramadan, tentang selawat, tentang orang ada orang tua. Hadis itu menceritakan bahawa Jibril berdoa kepada Allah, Nabi aminkan doa Jibril. Di antara satu daripada doa ataupun ya doa Nabi Jibril kepada Allah, jangan engkau masukkan seorang Muslim ini ke dalam syurga yang mana nama Nabi disebut, dia tak selawat ke atas Nabi. Ini Jibril berdoa kepada Allah, Nabi pun aminkan doa. Ramai orang Islam yang kata sayang Nabi, tak selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa ya, kita kena biasakan, ingatkan anak kita juga supaya selalu selawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Jadi Allah beritahu, katakan ya Muhammad pada mereka yang kata dia cinta, dia sayang Allah, dia mesti ikut engkau. Barulah Allah respon, fattabi'uni yuhibbukumullah. Baru Allah sayang kita. Kenapa Allah sayang orang yang pergi haji? Kerana orang itu sanggup tinggalkan kesenangannya, keluarganya, kerjanya, rumah besarnya, bilik lapangnya, macam-macam kesenangannya yang ada di dunia ini, semata-mata menyahut panggilan Allah, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan dan lain-lain. Dia sanggup berpanas ya, di Mekah. Dia sanggup jalan ya, berbatu-batu kerana menunaikan ibadat haji. Dia sanggup ya, melalui segala debu dan macam-macam lagi ya, kesusahan. Dan dia belanjakan harta. Biasanya orang kalau keluar duit banyak-banyak, dia nak supaya perjalanan itu memang ya, comfort all the way. Tapi dalam kita belanja begitu banyak, kita masih menghadapi macam-macam kesusahan, kekurangan. Tapi kita tak komplain, reda. Itu yang dapat haji mabrur. Kelebihan haji mabrur, haji yang mabrur dari kata-kata bir, haji yang baik, yang mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, balasannya al-jannah, syurga. Ya. Allah ingatkan kita, bila kita ikut ajaran Nabi-Nya, Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita, perkara yang pertama yang Allah akan lakukan kepada kita, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita banyak dosa, bukan? Macam dalam perhubungan anak dengan orang tuanya, anak banyak dosa kepada orang tua. Tapi kerana kasih sayang orang tua masih ada, dia suka maafkan saudara. Ya. Tapi kadang-kadang ada pula anak yang tak pernah berbakti kepada orang tua, tapi sombong satu macam. Ya. Cakap bukan main, kasar, tinggikan suara, hina orang tua. Nauzubillah, itu juga di antara doa yang Jibril doa. Ya Allah, siapa-siapa yang ada orang tua dan tidak berbakti kepada orang tua, derhaka kepada orang tua, kau jangan izinkan mereka ke dalam masuk syurga engkau, ya Allah. Nabi aminkan doa itu. Nabi kita juga telah meletakkan syarat. Ya. Kalau dia kata, saya sayang Allah dan Rasulnya, apakah bukti? Artinya kamu sayang Nabi. Orang yang sayang Allah bukan artinya dia tidak akan melakukan dosa. Sebab itu Allah kata, "Wa yaghfir lakum dzunubakum." Dia akan ampun dosa-dosa kamu. Memang kita berdosa. Walaupun bagaimana dosa kita, bagaimana terseksa kita, bagaimana kita diuji kemiskinan yang kita hadapi, satu benda yang kita tak akan buat untuk mendapat murka Allah. Apanya? Syirik. Kita tak buat. La tusyriku billah. Wa in khuriktum au sulibtum au khutiltum. Orang yang kata dia sayang Allah, dia tak akan mensyirikkan Allah kalau dia dibakar hidup-hidup, disalib atau dibunuh. Mungkin kerana kita ditangkap oleh musuh, dia suruh kita syirikkan Allah, mengaku dia Tuhan bukan Allah. Ya. Pernah berlaku kan zaman Nabi Ibrahim dengan Namrud. Dia kata, siapa Tuhan kamu? Nimrud kata kepada Ibrahim. Dia kata, Tuhan aku yang hidup dan yang mematikan.
Oh, itu saja kata Tuhan yang kubuat. Dia hidup dan mematikan. Saya pun boleh buat. Dia perintah askarnya bawa dua orang yang telah dipenjarakan keluar. Dia hukum satu orang, dia mati. Dia bunuh satu orang, dia lepas. Aku pun boleh matikan, aku pun boleh hidupkan. Orang dulu satu macam, ya. Dia punya degil, dia punya angkuhnya. Sampai dia kata begitu. Ada juga yang tanya, mana Tuhan? Dia kata Tuhan di atas. Dia minta supaya askarnya, rakyatnya bina bangunan setinggi, kalau boleh sampai ke awan langit, naiklah. Tapi tak bolehlah sampai ke situ. Yang mana yang tertinggi yang manusia pernah buat, dia buat. Akhirnya dia naik. Dia naik, dia panahkan Tuhan. Dia kata, Tuhan ada atas. Okey, dia naik, dia lepaskan panahnya. Dia nak tunjuk dahsyatnya dia ini. Takdir Allah, bagaimana naik pun, dia mesti turun. Dia sampai satu tempat yang hilang, dia nak kekuatan, turun, jatuh ke dalam laut. Kena seekor ikan. Panah itu jatuh, kena ikan, berdarah. Dia jumpa panah itu. Dia tengok-tengok darah, tengok Tuhan engkau telah saya cederakan. Oh, satu macam juga orang dulu, yang orang dulu kalau lawan Tuhan, dia lawan betul. Okay. Yeah. Ada juga satu movie lama ni, orang Cina punya movie. Begitu ya, angkuh Tuhan ada, Tuhan di atas, mana ada Tuhan ada. Dia suruh tenteranya siapkan meriam tu, dia tembak ke atas. Berarti habis lah, kalau Tuhan kamu dah ada, habis dan hancur lah Tuhan kamu. Akhirnya turun hujan, turun hujan mengkaramkan negeri itu. Itu cerita dalam movie. Kadang cerita movie ni dia ada ada hujahnya, ada rujukannya dalam kitab-kitab agama mereka ambil untuk jadikan movie. Jadi yang pertama, jangan syirikkan Allah. Kerana satu saja dosa yang Allah tak maafkan, iaitu syirik. Maka orang yang sayang Allah, dia tak akan buat syirik. Walaupun dia dibunuh, disalib, dibakar hidup-hidup, dia tak akan syirikkan Allah. Orang sayang Nabi bagaimana pula? Nabi juga pernah ingatkan umatnya dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, hadis dalam Sahih Bukhari, ada juga dalam Sahih Muslim, telah kita bincang dalam awal-awal yang bab tentang keimanan. Kerana iman itu ada kaitan dengan kasih sayang. Katanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak seseorang kamu akan beriman dengan keimanan yang betul sehingga dia sayang aku, dia kasih kepada aku lebih daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan juga manusia seluruhnya. Kalau orang kata dia sayang Nabi, buktikanlah kasih sayang. Dan hadis yang lain kata, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jiktu bihi. Tak akanlah sempurna iman kamu kalau nafsu kamu tidak tunduk, suka mengikut apa yang saya suruh kamu buat. Hatta hawahu, nafsu kamu. Nafsu kita selalu ikut apa? Ikut sunnah kah ikut apa? Tak ikut sunnah, ikut kita. Bukan. Ikut sunnah lain.
Orang yang betul sayang Nabi Muhammad SAW. Kita lihat hadis selanjutnya. Anas bin Malik katanya, ketika aku dan Rasulullah SAW pada suatu ketika keluar dari masjid, kharijin minal masjid, falaqina rajulan inda suddatil masjid, faqala ya Rasulullah mata sa'a, lalu bertanyalah seorang laki di pintu masjid, ya Rasulullah, bila datang kiamat? Rupa-rupanya orang dulu suka tahu-tahu bila kiamat. Orang sekarang susah, tak pernah, jarang dia dengar orang tanya bila kiamat. Dan orang banyak tanya bila cuti, ya, bila itu, bila kiamat. Susah orang sekarang tak terfikir pasal kiamat. Bukan. Itu yang kata Nabi pun dalam hadis yang lain. Dan saya Muslim, man kana yu'min billahi yaumal qiyamah. Wala ataupun man kana yu'min billahi wa yaumil akhir falyaqul khairan falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu, tentang Allah dan al-akhirah. Jawab Nabi kepada orang tersebut, apakah yang telah engkau persiapkan untuk hari itu? Sama dengan hadis yang di atas, ma aqdatta laha. Jawab orang ini simple saja. Fakana rajul istakan thumma qal. Laki itu kelihatan seperti menunduk. Yalah, dia pun bila ditanya apa persiapan kamu, dia pun segan juga dengan nak jawab. Persis dia tahu tak banyak pun. Tapi dia pun jawab dan dia berkata, tidak banyak. Kata lelaki itu, tak banyak yang telah kusiapkan. Qala fa'anna rajul istakan summa qala ya rasul ma aqdattu laha kabira, tak banyak. Baik merupai solat, solatin wala siyamin wala sadaqatin. Nak kata solat saya tu hebat sangat pun taklah banyak. Kalau ada pun fardu-fardu tu alhamdulillah. Yang sunat-sunat ini kira lebih banyak tak buat dah buatlah. Tapi fardu okey. Ya. Puasa-puasa ini pun Ramadan alhamdulillah. Lepas Ramadan jarang sangat nak puasa. Begitulah sedekah ala kadar saja kita, saya keluar zakat taklah banyak pun. Dia terasalah bahawa memang tak banyak persiapannya. Ya. Bukan dia tak semayang, dia semayang tapi tak banyak. Ya. Nabi solat lebih banyak dari kita. Dia tahajudnya, sunat qabliyah, ba'diyahnya. Kita fardu saja. Ya. Jawab Nabi Muhammad SAW. Ya. Tetapi kata lelaki tadi, aku sungguh-sungguh mencintai Allah. Walakinni uhibbullah wa rasulahu. Qala fa anta ma'aman ahbabta. Sama juga jawapan terhadap lelaki yang pertama tadi. Kau akan bersama orang yang engkau cintai. Walaupun tak banyak pun, tapi yang solat dia buat itu solat ikut Nabi. Yang puasanya dia ikut Nabi. Lillahi ta'ala. Ada kualiti walaupun tak banyak. Sedekah pun dia ikut panduan yang ditetapkan oleh Allah dan Nabi. Sikit tapi ada kualiti. Tapi saya memang cinta dan sayang kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang kata dia sayang Nabi, satu benda yang dia tak akan buat. Benda yang Nabi cukup tak berkenan. Apa dia? Benda yang Allah paling murka. Apa dia? Syirik. Benda yang Nabi paling benci. Apa dia? Ialah bid'ah.
Syirik itu Allah. Dengan Nabi bina. Kerana sunnah opposite-nya bidah. Kan? Tauhid opposite-nya syirik. Mengatakan Allah satu, yang paling Allah benci syirik. Kata saya sayang Nabi, ikut sunnahnya. Dan Nabi cukup ya, marah kepada orang suka buat bidah. Tapi sekarang ramai juga orang kata dia sayang Nabi. Akhirnya dia buat selawat. Dia selawat. Selawat yang Nabi tak pernah ajar. Macam-macam selawat. Nama selawat pun dia yang tentu. Istilah dia pun dia yang tentu. Selawat inilah, selawat itu, sampai kita pun baca kita hadir tak jumpa. Yang kita tahu selawat yang Nabi ajar. Tapi dia ada selawat lebih lagi. Itu artinya dia telah buat satu bida'ah dalam selawat. Dan Nabi tak suka. Kalau Nabi suka, tentulah Nabi akan kata, siapa yang berpandai, banyak beramal, maka itulah orang yang saya sayang. Atau itulah orang yang sayang pada saya. Tidak. Sampai Nabi kata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa berani buat amalan yang kami tak suruh, dia pandai-pandai buat, semua ditolak. Man qala alayya ma lam aqul falyatawba waqma fatiyatawba waqma aduh minan nas. Siapa yang berani cakap sesuatu yang saya tak cakap, saya tak kata sunnah, dia sunnahkan. Dia sunnahkan benda yang tak disunnahkan oleh Nabi. Dia tipu atas nama Nabi. Man qaziba alayya muta'ammidan, siapa sengaja dia tahu ini bukan sabdaku, tapi kerana dia nak orang ikut amalan tu, dia kata ini sunnah Nabi. Dia tahu tak ada dalil pun. Dia tipu atas nama Nabi. Dia telah menempah tempat dia di neraka jahanam. Orang yang sayang Nabi adalah orang akan berusaha buat apa yang Nabi suruh kita buat. Kalau orang itu sayang Nabi, kalau Nabi kata la taqulu la tashrabu shimal, jangan makan, jangan minum tangan kiri, dia tak makan dan minum tangan kiri. Dia tak akan bagi laki dah. Kakak kecil ni semua, kalau kecil pun jadi hukum, jadi masalah. Nabi larang. Bila Nabi larang, Nabi tak suka. Bagaimana you kata you sayang Nabi, tak you buat benda yang Nabi tak suka. Ini sebagai contoh. Sebab itu, walaupun amalan dia tak banyak, tapi ada kualiti. Dari hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah juga bersabda, bukan? Bahawa di zaman Nabi, seorang sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, saya ini puasa hanya fardu saja Ramadan. Saya buat solat pun 5 waktu yang fardu saja. Saya keluar zakat saja. Saya buat haji sekali saja. Saya nak masuk syurga. Boleh tak boleh? Layak tak saya masuk syurga? Saya buat yang paling minimum, yang fardu semua saya buat, tak ada sunat. Tapi dia buat dengan betul. Dia buat apa yang Nabi suruh, sallu kama ra'aytumuni usalli. Kalau dia nak haji, dia khuzu anni manasikakum, dia ikut. Hanya yang lain-lain dia tak buat. Tapi dia kata, saya mau masuk syurga. Boleh tak ya Rasulullah? Rasulullah lihat hal-hal sahabat, boleh. Naam, dia jawab naam. Sebab itu kalau ada kawan-kawan kita, ada anak-anak kita, dia buat paling minimum saja, jangan marah dia lah. Kau ni malas betul, sunat pun tak buat. Kalau fardu dia boleh buat dengan istiqamah, alhamdulillah. Kadang suami isteri bergaduh kerana tu. Isteri rajin bangun malam semayang tahajud, suami dia rajin tidur terus. Ya, susah nak bangun. You gerak, dia buat macam tak dengar. Ya. Ya, kadang-kadang kita nak gerakkan anak kita bangun semalam subuh pun berat juga. Kan? Dia boleh buat goyang badan, buat tak. Tak tahu. Bukan dia tak tahu, kata kita gerak dia dah.
kita ada goyang dia datang, tapi dia buat macam tak sedar. Itu yang buat kita kadang frust sikit. Lain kali kalau kita gerak dia buat tak bangun, jangan goyang badannya, ambil air. Ada spray kan, ada spray. Spray waktu nak serika, kena dia, dia bangun. Dia kena air, dia bangun. Ini semua yang ada kaitan dengan anta ma'aman ahbabta, kau akan bersama orang yang engkau sayang, atau sesiapa yang engkau sayang. Hadis ini secara tidak langsung mengingatkan kita, kalau kita sayang selain Allah dan Rasul, kita akan bersama mereka. Kalau kita buat amalan bukan lillahi ta'ala, lil fulan bin fulan, esok kita kena jumpa fulan bin fulan. Dia opositnya sama saja. Kalau you suka benda yang baik, yang baik akan mendekati engkau. You suka bersama orang baik-baik, orang baik-baik pun suka pada kita, dia akan kata pada Allah hari akhirat, saya tak sanggup masuk surga lihat kawan saya yang semayang bersama saya, yang beramal bersama-sama, tapi dia tak masuk surga. Akhirnya, kerana kasih sayang kita kerana Allah, solat kita bersama-sama kerana Allah, kita puasa kerana Allah, kita pergi haji umrah bersama, akhirnya kerana kasih sayang itu lillahi ta'ala, Allah akan temukan, kumpulkan kita dengan orang yang kita sayang. Kawan pun boleh kita bersama. Yang member tak baik, memang dia tak akan bantu kita langsung. Pertama, dia dah kena. Dia dah tak bolehlah nak buat apa. Dia ingat nafsi, nafsi. Nabi juga pernah ingat pada umatnya, siapa yang sayang isterinya, anaknya. Dia suruh anak isterinya sama-sama beriman, beramal. Di akhirat, boleh sama-sama lagi. Kita akan bertemu dengan orang yang kita sayang. Tapi kita sayang kerana Allah. Akhirnya kita buat ibadat sama-sama. Semua akan terkumpul. Tapi ada satu doa yang kita kena baca bila mati seseorang kan. Anak yang kita sayang mati, suami yang kita sayang mati, isteri yang kita sayang mati. Jadi yang hidup kena solat. Dalam solat kita kena baca doa. Allahumma abdilhu abdilha daran khair min darihi atau dariha, ahlan khair min ahlihi atau ahliya, wa zawjan khair min zawjihi atau zawjiha. Apanya? Itu doa yang Nabi ajar. Ya Allah, kau gantikanlah arwah ini suatu kehidupan yang lebih baik dari kehidupan di dunia. Satu keluarga yang lebih baik dari keluarga di dunia. Satu pasangan yang lebih baik dari pasangan di dunia. Apa maksud doa ini? Kita sayang suami tapi baca doa itu pula. Bagaimana kalau Allah terima doa itu, habis. Tak jumpa dia lagi. Pasal kita dah kata, ya Allah kau gantikan ia dengan pasangan yang lebih baik daripada pasangan di dunia. Nah, kadang-kadang kita kena tanya-tanya di, kenapa Nabi ajar kita baca doa begitu ya? Karena kita pun tak tahu. Suami yang bersama kita, dia betul-betul sayang kita ke atau tidak, kita tak tahu. Kita kata kita sayang, tapi duk bagi dia sakit hati selalu. Tapi dia nak cakap apa, dia tengok itu isteri dia. Walaupun dia tak ada, tak sayang, tapi itu isteri dia. Anak kita, walaupun kita tak sayang, itu anak kita. Mak bapak, anak yang tak suka, tapi itu mak bapak kamu. Bukan, ICU masih bawa nama bapak lagi. You tak suka pun, masih ada di nama bapak kamu. Tapi kalau kita sayang seseorang lillahi ta'ala, dan sayang dia kerana Nabi Muhammad SAW, maka kita kena
buat apa yang Allah suruh dan apa yang dia ajar oleh Nabi, sama-sama ikut sunnah. Kalau tidak, tak boleh. Dalam hadis Sahih Muslim juga diceritakan lebih awal daripada ini, di akhirat nanti bila Allah kumpulkan manusia semua, umat Nabi akan disediakan suatu, ya, orang kata telaga yang ada air Al-Kawthar. Telaga besar. Disediakan juga segala cawan-cawannya sebanyak bintang di atas langit, supaya diminum oleh umatnya. Umat Nabi sedapat minum daripada telaga Al-Kawthar. Inna a'tainaka kal-kawthar. Lalu ada antara umat Nabi yang telah dekat kepada telaga nak minum, Allah halau. Allah tak izinkan. Nabi pula ya, agak keliru. Kau janji untuk umatku, kenapa kau halang dia, ya Allah? Allah akan beritahu kepada Nabi, engkau tidak tahu apa yang dia buat selepas wafat engkau. Dia tak ikut sunnah engkau. Sunnah engkau dipermainkan, ya, dihina oleh orang ini. Ya, kadang-kadang contohnya, Allah tak bagi kita janggut, tak ada janggut lah. Tapi kalau ada, kita simpan. Yang hina kita kadang orang Islam. Saya dulu pernah ya ke Istanbul dulu. Itu lama lah, mungkin 30 tahun dulu. Saya pergi solat, bangun keluar solat. Saja orang tu, orang sana aja datang. Dia tengok saya, janggut saya bukan apa banyak pun. Pegang-pegang janggut saya ingat dia seronok sunnah-sunnah Nabi. Dia kata, buat apa you simpan ni, nampak tua. Saya pun waktu dia cakap-cakap, saya tak pernah ya, sentuh tentang muka kau, you tak simpan, you tak mau janggut. Tapi ini muka aku, ini muka saya suka dan janggut, itu urusan saya lah. Nak kata sunnah, bukan dia tak tahu. Orang Islam, mesti dia tahu. You tak mau simpan, itu muka kau, bukan muka saya. Ini muka saya pun you sibuk. Saya pun tak tahu apa hal orang itu, tanya saya begitu. Kadang-kadang ada juga orang umat Nabi yang memperhinakan, main-main, memperkecilkan, hina sunnah-sunnah Nabi. Kalau lah kita jumpa anak kita, suami kita, tiba-tiba dulu pakai seluar panjang, memang umumnya kita laki pakai seluar panjang ya. Laki jarang pakai seluar pendek, budak-budak yang pakai seluar pendek. Tapi kadang-kadang perempuan tu dia pakai lagi pendek daripada lelaki. Wahab perempuan lebih banyak untuk tutup dari lelaki. Tapi kalaulah lelaki ni pakai, kemudian dia pakai seluar dia atas buku lali. Tinggi dia. Dia tak memanjang sampai bawah, sampai boleh sapu jalan. Kadang-kadang ada orang hina, apa ni akak-akak fashion ni, gantung. Ni apa ni, macam tak cukup kain. Bukan masalah tak cukup kain, itu sunnah Nabi. Nabi suruh lelaki kalau pakai pakaian jangan tutup sampai ke bawah buku lali, atas. Macam kita pakai ihram, semua atas buku lali. Macam seluar, atas buku lali. Ini contoh-contoh supaya kita faham. Bila kata saya sayang Nabi, apa tandanya? Nabi dah kata, siapa yang kata dia sayang saya, dia mesti sayang saya lebih daripada orang lain. Dia mesti ikut apa yang saya suruh dia buat. Nafsu dia mesti patuh, ikut dengan ajaran saya, bukan ikut nafsunya. Ini contoh. Hadis 2270 semua berakhir dengan ya, jawapan yang sama. Dari Abdullah radhiyallahu an, katanya seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, faqala ya rasul kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lamma yalhaq bihim
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u man ma'aman ahabba. Bagaimana pendapat anda tentang seorang laki yang mencintai suatu kaum tetapi dia tidak pernah bertemu dengan kaum itu? Jawab Rasulullah, setiap orang bersama kekasihnya. Walaupun tak bertemu. Kita tak pernah bertemu dengan Nabi. Tapi kalau kita hidupkan sunnah Nabi, apa saja yang kita tahu hadis sahih datang dari Nabi, kita ikut. Macam Imam Syafi'i juga mengatakan, bila orang membaca satu hadis dari Nabi, saya punya hormat hadis itu macam Nabi sedang cakap dengan saya. Hormat, beradab, sayang. Bila orang itu sayang orang, dia dengarlah cakap orang itu, kan? Itu tanda orang sayang juga. Kalau selalu apa kata dia tak dengar, buat tak dengar, berarti ada problem. Dia tak kisahlah. Walaupun kita tak pernah berjumpa, kita pernah-pernah jumpa orang Muhajirin, orang Ansar, tak pernah jumpa. Abu Bakar, Umar, mana kita pernah jumpa. Tetapi oleh kerana kita selalu sangat gembira bila sebut Muhajirin wal Ansar, kaum Muhajirin, kaum Ansar, kaum Muhajirin sanggup korban hijrah, tinggalkan keluarga, tinggalkan rumah tangga, apa yang ada tanaman-tanamannya ternak tinggal kerana Allah dan Rasulnya, hijrah. Maal hijrah berarti sudah kan? Kerana Allah. Orang Ansar memang orang suka membantu ya, orang-orang Islam pendatang. Macam kita lah, ada pendatang datang, kita orang tempat, kita suka bantu mereka, mudahkan urusan mereka. Ya, selalu kita sebutkan Muhajirin, Ansar, kita tak pernah bertemu, kita akan bersama mereka juga. Sebab itu Allah pun kata, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina taba'uuhum biihsan, dan juga mereka-mereka yang mengikuti perjuangan mereka, kehidupan ya, yang mereka telah tinggalkan sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Siapa yang paling baik di kalangan kita umat Islam? Orang yang hidup bersama Nabi. Karena karni, kata Nabi, sabdanya, sebaik-baik kurun saya, sebaik-baik umat waktu itu, umat itulah. Kemudian umat kedua, tabi'in, tabi'in. Ya. Nah, ini masalah kaum pula tadi, pribadi ya, Allah dan Rasul ini kaum. Kalau kita bersama Muhajirin dan Ansar, apa yang mereka buat kita pun buat, apa yang Ansar buat kita buat. Wallazina taba'uhum bi ihsan, apa yang kita akan dapat? Mereka telah disayangi oleh Allah sehingga Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radwan. Allah redha pada mereka, sayang pada mereka kerana kasih sayang mereka kepada Allah, dan Allah sediakan untuk mereka syurga. Ini janji Allah dalam surah 100 surah Taubah, Allah cerita. Dan siapa-siapa yang mengikuti mereka. Kalau you kata you sayang, you ikutlah. Jangan hanya baca sejarah saja, hebat ya dulu, tapi kita tak mau ikut. Ramai orang baca juga sejarah, tetapi dia hanya belajar sejarah untuk sejarah, bukan untuk satu pengajaran bagi dirinya. Sepatutnya kita belajar ilmu, akhirnya kita amalkan ilmu itu. Hadis yang terakhir dalam bab ya, tentang kasih sayang, dari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, katanya seorang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat anda ya Rasul tentang seorang laki yang melakukan amal kebajikan lalu dia dipuji orang banyak? Katanya, ara'aita ar-rajul ya'malu al-'amala min al-khair wa yahmaduhu an-nas alayh? Qala tilka 'ajlun, ya, tilka 'ajlun, ya, atau
Busra al-mu'min. Pujian seperti itu adalah pendahuluan berita gembira, good news, good sign bagi orang yang beriman. Tapi yang penting apa yang kita buat mesti lillahi ta'ala. Bukan kerana mau pujian orang. Tapi memang dalam sunnatullah, ada orang yang suka benda yang baik. Suka apa yang Allah suka, suka apa yang Nabi suka. Bila ada seorang yang buat baik ini, ikut Quran Sunnah, memang buat dia happy kan? Kita pun happy. Tengok orang itu, kita tengok dia semayang, Masya Allah ikut Sunnah Nabi. Gembira tak kita? Memang gembira. Kerana kita tahu dia ikut Sunnah Nabi. Lalu kita pujinya. Setengah orang pergi berhenti waktu kita sedang on the way tadi. Teringat ya, kembali orang ingatkan kita tentang seorang doktor, bukanlah ulama besar, bukan seorang ahli, tapi doktor pergi ke Afrika. Apa juga kelebihan hadiah yang dia dapat, mana-mana orang, dia berjuta-juta ringgit yang dia belanja di situ membina masjid, madrasah. Ramai orang yang telah Islam kerana usaha dia dan keluarganya. Tentu orang puji, orang kenal dia tentu puji. Dia buat bukan kerana orang, dia buat kerana. Kalau you buat kerana orang, mau pujian orang, you dapat pujian di dunia, akhirat tak ada apa. Tapi kalau you buat kerana Allah, apakah salah orang memuji kita kerana kebaikan kita yang banyak? Salah tak? Tak salah. Hanya you jangan buat kerana orang, you buat kerana Allah. Kalau nak puji, itu berita baik. Ada yang orang yang kita selalu cakap yang tak elok. Sebut nama itu kita pun satu macam. Ada perasaan negatif. Ada-ada. Ada-ada. Dalam hidup ini ada-ada. Ada-ada. Pernah satu orang memang kita tak berkenan sangat. Malu. Kalau dulu kawan kita sekarang, sudahlah. Saya tak kenal dia pun. Malu. Kenapa keburukan dah terlalu banyak? Manusia nak buat buruk pun berpatutan dah, bukan? Sampai melampau sangat. Sampai dia pun tak anggap apa yang dia buat itu buruk lagi. Ah, itu sudah berat. Memang manusia yang Allah sampai semua orang ingat dia, yang keburukan dia siapa? Siapa yang Allah ingatkan keburukannya dan kita semua ingat keburukan dia, apa dia? Siapa dia? Ah, Fir'aun, nama dia ada, confirm dalam Quran. Qarun, confirm. Abu Lahab, confirm. Ah, itu semua memang haqqam ya Allah. And that is not a good sign lah. Ah, itu tanda memang orang tu memanglah. Yeah, have that record. Sampai Allah rekod endorse nama dia itu. Keburukan kita mudah-mudahan tak sampai ke peringkat itu, sampai di endorse ya. Kita ada kelemahan, mudah-mudahan Allah maafkan kita. Dan kalau kita buat, orang buat baik, kalau kita tahu memang orang itu orang yang baik, ikut Quran, sunnah, ikhlas, jelas ya, kita kenal pribadi orang itu, patut sangat kita cakap baik tentang dia. Sebab itu di antara satu ucapan yang sangat baik bila ada kematian. Kalau ada kawan-kawan kita mati yang kita kenal, kita pergi ziarah mayat dia, sementara nak tunggu solat, kita cerita kebaikan dia. Arwah ini Allahu Akbar. Dia punya istiqamah, dia punya ya kesabaran, kebaikan dia. 40 orang kata Nabi sebut kebaikan dia, malaikat datang angkat. Itu tanda husnul khatimah. Sebab itu boleh kita puji, boleh kita ya acknowledge ya, kita akui kebaikan orang yang buat baik, yang mana tahu
yang mana pula kebaikan dia jelas ikut Quran dan Sunnah. Ya? Itu baru nama amal soleh. Kalau amal saja tak ikut Quran dan Sunnah, bukan kerana Allah, bukan ikut Sunnah Nabi, itu tak diiktirafkan sebagai amal soleh. Ya? Begitulah ya hadis-hadis yang kita akan bincang malam ini. Pada kelas akan datang kita akan masuk bab baru tentang qadar. Masalah qadar adalah satu ilmu yang banyak dihadapi oleh kita, dan banyak umat Islam ada masalah dalam ilmu qadar. Akan kita bincang kemudian. Kalau ada soalan, dipersilakan. Siapa-siapa kalau ada soalan. Ada apa-apa soalan? Hadis ni dia silahkan mengasihi Allah dan Rasul. Does that mean that kita kena sayang Allah dan Rasul sama level? Oh, dah. Kita tak boleh samakan level, ya? Kerana sebab itu Nabi bila orang sebut nak samakan dia dengan Allah, Nabi ingatkan. Sehingga kalau orang kata insya-Allah wa syi'ta, oh Nabi larang. Kalau ada janji apa, you sebut insya-Allah dah betul. Kata insya-Allah, jangan kata wa in syi'ta, dan kalau engkau izin ya Muhammad tak boleh. Hanya kata kalau nak kata juga kata insya-Allah thumma syi'ta. You tak boleh samakan. Ya. Semua adalah batasan dia tersendiri. Ya. Ya. Kalimat bahasa Arab umum kadang-kadang dia guna supaya, kerana Nabi telah diutuskan oleh Allah, letak syarat itu. You tak boleh sayang Allah tanpa ikut Nabi. Ha. Tapi adakah dia punya kedudukan sayang Nabi sampai kita nak syirikkan Allah dengan Nabi? Tak boleh. Ha, tak boleh. Sebab itu kita doa pun kita, ya Rasulullah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Mungkin boleh selawat atas Nabi sebagai adab doa. Lepas itu tak boleh, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tak ada. Ya Allah, ya Rabb. Ingatkan Nabi pernah larang sahabatnya, hormat dia lebih-lebih sangat. Seperti mana orang Nasara hormat Nabi mereka sampai Nabi mereka yang manusia ini jadi Tuhan. Nabi tak mau. Ada batasan. Itu soalan yang penting. Kalau setengah orang letakkan kedudukan Nabi dengan Tuhan sama, tak boleh. Kita sayang Nabi pun tidaklah sampai, ya, sebab itu orang yang sayang Nabi dia tidak mensyirikkan Allah, dan dia tidak akan menjadikan Nabi sebagai perantaran bagi Allah. Ada soalan terakhir Muslimat? Kaum ibu semua, alhamdulillah. Ya. Kalau tidak ada lagi, alhamdulillah kita akhiri pada malam ini. Jangan lupa pada kelas akan datang kita akan sembuh masalah qadar, dan selepas itu kita ada cuti, ya. Kerana saya tak ada di sini lepas itu, sehingga saya pulang nanti. Berarti Rabu akan datang insyaAllah, kelas ada. Kemudian Rabu lagi satu, saya tak ada di dalam negeri.
kemudian kita akan sambung balik selepas itu. That means one Rabu kita akan cuti. Rabu dah akan datang on Rabu kemudian nanti. Ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.